dan sementara di antara kita semua, di mana insya Allah kalau tidak ada halangan dalam waktu dekat, saya sekeluarga akan kembali ke tanah air. Insya Allah dalam waktu dekat ini, tidak lama lagi, saya sekeluarga akan kembali ke Indonesia, akan pulang ke tanah air, dan akan kembali berjuang bersama umat Islam di kita punya negeri tercinta. Amin ya Rabbal Alamin. Karena walau bagaimanapun juga, Indonesia adalah negeri kita semua. Indonesia adalah tanah air kita. Dan kita semua sangat-sangat mencintai kita punya negeri. Nah, melihat kondisi kita punya negeri saat ini, dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Artinya kondisi yang sangat memprihatinkan, ya tentu membutuhkan kepedulian. Yaitu dari setiap rakyatnya, dari setiap bangsanya. Termasuk kepedulian, perhatian dari para habaib, para ulama, para tokoh, para aktivis. Bagaimana supaya kita bisa saling bergandeng tangan, bahu-membahu, menyelamatkan kita punya negeri dari keterpurukan. Karena saat ini kita punya negeri